Sebuah benda mencurigakan berupa tas ditemukan di lobi Hotel Matos Mamuju, tempat cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menggelar pertemuan. Akibat kejadian tersebut, kedatangan Sandi sempat tertunda selama 20 menit. Tim penjinak bom dari Gegana Polda Sulbar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tas berwarna loreng yang diletakkan orang tidak dikenal di depan lobi Hotel Matos Mamuju menggunakan robot. Benda mencurigakan berupa tas ini ditemukan bertepatan dengan kedatangan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno di Kabupaten Mamuju untuk melakukan pertemuan dengan kaum milenial dan pelaku UKM. Menurut Kapolres Mamuju, tas mencurigakan tersebut pertama kali ditemukan oleh karyawan hotel pada pukul 14.00 WITA karena tak kunjung diambil pemiliknya sehingga pihak hotel akhirnya menghubungi polisi. Akibat kejadian tersebut, kedatangan Sandiaga Uno di Hotel Matos Mamuju sempat tertunda selama 20 menit. Memang itu betul ada benda yang dicurigai yang kita amankan. Kita belum tahu apa, sementara tim Gegana sudah mengamankan benda tersebut dan sedang dibawa untuk dipelajari. Sebenarnya itu masih kita pelajari ya, jadi masih kita selidiki bagaimana ceritanya barang itu bisa ada di situ. Kita juga belum tahu, jadi sementara dalam proses penyelidikan. Penemuan tas mencurigakan ini sempat menghebohkan warga dan pengunjung hotel. Usai dievakuasi dari lobi hotel, tas misterius tersebut langsung dibawa tim Gegana ke Mapolda Sulbar untuk diperiksa. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.